Ya, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, untuk khusus pada video kali ini saya akan coba buatkan video tanya jawab seputar burung merpati ya. Nah, pertanyaan kali ini menurut saya itu sangat penting banget, terutama bagi pemula, untuk disimak sampai selesai ya, agar teman-teman itu yang mempunyai masalah bisa terpecahkan masalahnya, meskipun sekedar obrolan biasa seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan video kali ini, silahkan ditonton sampai selesai biar teman-teman paham apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, untuk pada video kali ini saya akan bahas seputar merpati kolong, teman-teman. Nah, merpati kolong ini identik dengan burung-burung yang kenceng-kenceng, teman-teman ya. Nah, bagi pemula mungkin masih banyak yang belum mendalami dunia perkolongan ini ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya jawab dan mungkin ini sangat bermanfaat bagi teman-teman ya, terutama yang masih pemula, untuk masalah merpati kolong, teman-teman ya. Nah, saya juga punya merpati kolong. Di sini ada 3 ya untuk merpati kolong saya dan 1 untuk merpati kolong bebas. Tapi di sini lokasi untuk latihan merpati kolong bebas jauh, teman-teman. Makanya ada salah satu merpati saya yang Gambir Jambrong itu saya pensiunkan dan saya ternak ya, karena umurnya juga sudah lumayan tua, sudah 4 tahun, teman-teman. Itu sudah lumayan tua menurut saya dan saya pensiunkan. Dan saya nakin baru keluar 1 ya, yang keluarnya itu warnanya Mekan Klampik, teman-temannya. Oke, langsung lanjut ke pembahasan utama, yaitu pembahasan dari merpati kolong ya. Dan ada salah satu pertanyaan nih penting banget. Nah, pertanyaannya yaitu apakah burung merpati kolong ini bisa ditambah kecepatannya ataupun sesenya baik terbang maupun saat turun ya. Nah, di sini saya sudah rangkum, teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang penting untuk disimak bagi teman-teman ya. Nah, untuk pertanyaan pertama ya, yaitu bisakah merpati dilatih untuk turun kencang? Nah, di sini jawabannya itu bisa, teman-teman ya, tergantung latihannya. Jadi di sini untuk merpati yang bisa turun kencang memang dari porsi latihan juga ngaruh banget, terus latihan fisik, faktor makanan dan yang lainnya itu bisa banget, teman-teman. Jadi hal ini untuk memaksimalkan spek dari merpati itu sendiri ya. Meskipun masih ada banyak yang lebih kenceng, namun hal ini itu untuk memaksimalkan performa dari burung merpati ini, teman-teman, untuk proses latihan yang baik, yang teratur dan jangan sampai bolong-bolong ya. Terutama untuk yang masih pemula itu harus konsisten ya, itu wajib banget, harus konsisten demi menjadikan merpati player yang bagus dan sesuai impian dari teman-teman ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bisakah merpati dilatih untuk turun kencang, jawabannya itu bisa, teman-teman ya. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah pakan mempengaruhi kecepatan terbang merpati? Nah, ini masih berhubungan dengan yang pertanyaan pertama tadi ya. Nah, jawabannya itu iya, teman-teman ya. Nah, pakan yang baik dan bersih itu bisa banget menambah kecepatan burung merpati ya, karena faktor makanan itu penunjang yang paling utama ya untuk menghasilkan energi, menghasilkan tenaga untuk burung merpati menunjukkan performa terbaiknya ya. Nah, jadi untuk pakan yang kurang bagus, pakan yang sembarangan itu menurunkan performa merpati, jadi merpatinya itu terasa lesu, terus kekuatan terbangnya itu tidak maksimal, itu membuatnya tidak bergairah ya. Nah, untuk pakan yang bersih, yang bagus dan sehat tentunya untuk burung merpati itu bisa meningkatkan performa, terutama dari segi terbangnya tambah kenceng, terus dari turunnya itu tambah kenceng ya. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, saya sendiri gunakan jagung ya, seperti biasa jagung, tapi saya gunakan jenis yang kristal ya, yang kecil ya, paling segede kecil pokoknya jagung kristal ya. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan jagung kristal ini ya untuk pakan burung merpati, terutama untuk player nih. Dan juga jagalah kebersihannya
Biasanya saya lakukan pembersihan jagung ini setelah saya beli ya. Saya beli terus di rendam ke dalam air garam ya, air yang dicampur garam saya rendam ke situ dan nanti dibilas terus dijemur pada cuaca yang terik ya. Dijemur biar kuman-kumannya mati, kutu-kutunya yang menempel juga pada mati dan itu bisa membuat jagung lebih bersih dan bermanfaat bagi burung merpati ya. Nah, teman-teman juga bisa campurkan beras merah ke jagungnya ini, teman-teman. Itu juga sangat bagus banget untuk burung merpati ya. Nah, untuk saya sendiri pakannya jagung terus dicampur beras merah ya. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melatih merpati untuk terbang lebih cepat ya? Nah, jawabannya di sini ada beberapa cara untuk melatih agar merpati terbangnya itu lebih cepat, teman-teman. Di antaranya yaitu pelatihan yang teratur ya, yang konsisten seperti yang saya jelaskan tadi ya. Terus memberikan pakan merpati yang teratur ya. Misal pagi jam 9 ya, jam 9 terus besoknya jangan sekarang jam 9, besok jam 10, besokannya lagi jam 8, itu kan enggak teratur. Jadi usahakan teman-teman kalau ngasih pakan merpati itu yang teratur jamnya. Jadi misal teman-teman ngasih pakan jam 8 pagi ya, jam 8 pagi terus ya. Dan untuk sore hari misal jam 4:30 ya teman-teman, besoknya lagi jam 4:30 teman-teman kasih makan ya. Dan saya sarankan di sini penggunaan jamu juga saya anjurkan ya, cuman teman-teman itu harus tahu cara penggunaannya ya. Jadi jangan sembarang menggunakan jamu merpati ya, nanti akhirnya merpatinya over, malah jadi tidak maksimal performanya. Jadi gunakan jamu ini secara baik. Untuk saya sendiri penggunaan jamu itu sebelum lomba ya, min 3 atau min 4 hari merpati sebelum lomba saya kasih jamu tuh. Nah, insya Allah untuk menunjang tenaganya agar lebih maksimal ya untuk penggunaan jamu ini. Jadi untuk teman-teman yang lagi, jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan jamu itu sangat hati-hati ya, jangan sampai gegabah untuk penggunaan jamu ini. Jadi cukup satu kali sebelum merpati dilombakan intinya ya, jangan sampai pas lagi lomba teman-teman kasih jamu itu gak ada hasilnya sama sekali ya. Nah, itu untuk pertanyaan yang ketiga tadi ya. Terus kita lanjut untuk pertanyaan yang keempat, apakah faktor lingkungan mempengaruhi kecepatan terbang merpati ya? Nah, jawabannya itu iya teman-teman ya, karena faktor lingkungan juga mempengaruhi performa merpati saat dilatih teman-teman. Contohnya seperti cuaca ya, cuaca yang panas juga ngaruh, cuaca mendung juga ngaruh, terus kecepatan angin juga ngaruh teman-teman. Biasanya kalau merpati yang jarang terbiasa diterjang angin itu biasanya akan melambat, itu sangat signifikan kelihatannya ya. Nah, itu juga berpengaruh banget pada proses latihan burung merpati teman-teman. Nah, terus teman-teman juga harus hindari seperti pohon-pohon yang tinggi ya, itu sangat berpengaruh pada proses latihan pada burung merpati teman-teman ya. Seperti gedung yang tinggi juga ataupun rumah bertingkat itu teman-teman usahakan hindari ya. Nah, untuk saya sendiri saya sarankan untuk lagi melatih merpati itu usahakan dalam kondisi lingkungan yang lega ya, ataupun luas seperti lapangan bola ya, seperti itu lebih maksimal dalam proses latihan ya. Jika di kolongan teman-teman usahakan cari kolongan yang sekitar lingkungannya itu tidak ada penghalang ya, seperti pohon tadi yang saya sebutkan. Nah, itu lebih efektif ketimbang melatih merpati di kolongan yang sekeliling lingkungan di kolong itu lebih kurang maksimal teman-teman ya. Jadi usahakan untuk melatih merpati itu di kondisi yang luas ya, tadi di lingkungan yang luas ya, jadi tidak ada penghalangnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ataupun yang terakhir nih teman-teman ya, bagaimana cara menjaga kesehatan merpati agar tetap prima ya? Nah, untuk menjaga kesehatan merpati sebenarnya gampang teman-teman. Pernah saya buatkan videonya baru-baru ini ya. Jadi yang pertama itu teman-teman harus perhatikan kandang. Kandang itu harus selalu bersih dan tidak lembab ya. Karena kandang yang kotor dan lembab itu menyebabkan merpati gampang terserang penyakit ya. Nah, yang kedua itu perhatikan makanan ya. Makanan wajib banget untuk diperhatikan juga, terutama dari kebersihannya ya. Jadi pakan apapun itu yang penting dijaga kebersihannya, insya Allah merpati itu
akan tetap sehat dan maksimal saat proses pelatihannya ataupun saat dilombakannya. Terus selanjutnya yaitu kondisi burung merpatinya juga harus diperhatikan teman-teman. Nah, jadi jangan sampai merpati lagi tidak fit teman-teman latih ataupun dilombakan ya. Itu sangat fatal sekali nantinya. Lakukan penyemburan pada pagi hari ya. Dari jam 8 sampai jam 10 itu sudah cukup ya. Ataupun jam 8 sampai dengan jam 9 itu sudah cukup untuk saya sendiri ya. Nah, jadi itu dia untuk menjaga kesehatan burung merpati agar tetap prima dan tetap sehat burungnya. Nah, itu dia beberapa pertanyaan ya untuk video kali ini. Semoga jawaban nanti itu bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi yang masih pemula dalam bermain merpati kolong ini ya. Dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan video kali ini ataupun jawaban saya kurang pas bagi teman-teman, saya mohon maaf karena ini adalah jawaban saya sendiri seputar pengalaman saya pribadi ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat mohon dimaklumi teman-teman ya. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru gabung tapi subscribe, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.